Saya tuh tawuran tuh dari zaman sekolah tuh nyokap udah tahu kalau saya suka tawuran. Bahkan baju baju putih saya tuh darah mulu. Ditanya, itu darah siapa? Darah kamu? Bukan, darah orang. Nangis nggak tuh nyokap kalau denger kayak gitu? Nangis bang, jujur bang, kita pernah ngelukain orang, kita sampai dicari, terus kita pamit ke orang tuh, pergi dulu ya, kemana? Ya adalah ke satu tempat. Saya juga nggak bisa ngasih tau orang tua saya kan, biar nggak khawatir. Saya salin, kalau ada yang nyari, saya bilang, kalau ada yang nyari jangan anggap anak. Udah, nggak usah nganggap anak. Nggak usah nganggap aku anak. Saya sampai nangis bang, sampai nyium, sampai sujud lah ke kaki orang tua juga, kok begini banget sih, kamu kok jadi begini banget. Dimaafin aku bilang. Karena sedihnya luar biasa sih bang, ketika saya ngomong kayak gitu. Karena orang nyari, saya bilang, udah jangan anggap anak. Biar orang tua saya juga nggak pusing, mending saya kabur sih gitu.